Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak ajar korang nak ukur hoodie. Nak ukur fit dengan labuh hoodie. Alright, first korang kena ada tali tape. Pastikan guna tali tape, jangan guna construction tape tau. Construction tape ataupun pembaris, ukuran dia sedikit berbeza. Dan tali tape ni agak fleksibel untuk kita ukur fabric. Alright, first step untuk kita ukur fit. Fit tu apa? Fit tu ukuran ketiak daripada ketiak. Singkatan kepada armpit. Alright, macam mana nak ukur ukur fit, kita kena tahu hujung ketiak belah kanan dekat dekat mana dia bertembung jahitan tu. Itu adalah hujung ketiak belah kanan. Dan kita cari hujung ketiak belah kiri, sama juga dekat dia bertembung jahitan. Alright, next korang kena ambil tali tip, letak dekat hujung belah kanan. Kita akan tarik ke hujung belah kiri. Kita terus dapat berapa ukuran inci untuk fit. Kita dapat 26 inci. Itu adalah cara yang terbaik untuk ukur armpit. Jangan regangkan baju untuk dapatkan saiz yang lebih besar. Dengan regangkan baju, kita akan dapat ukuran yang salah. Customer pun akan dapat ukuran yang salah bila sampai baju tu ketat. Alright, next one. Kita dah dapat fit, macam mana nak ukur labuh pula? Ukur labuh daripada atas bahu sampai hujung baju. Atas bahu sampai hujung baju selari, okey? Ini atas baju, kita just satukan tali tip tu straight ke bawah, kita akan dapat labuh baju. Yang ini the novice, kita dapat labuh 29 inci. Itu adalah labuh baju yang terbaik untuk kita check. Kalau cara yang salah, korang dah letak dekat atas dan korang tarik pergi ke belah sana, ukuran tu salah, korang akan dapat 31 inci. Berbeza 2 inci daripada yang sepatutnya. Dah jauh beza. Nanti sampai dekat customer, tahu-tahu baju tu senteng sebab tak kena dengan labuh yang diorang nak. Alright, ini kita ada dapat fit 26, labuh 29. Anda dapat sesuatu. Next time boleh ukur baju nak pre-love, jual dekat orang. Jangan lupa follow, comment, share and like. Bye-bye. Assalamualaikum.